sapa dulu wanita Indonesia pagi ini ya, Nil. Semangat pagi wanita Indonesia, menyenangkan kembali saya Syahnaz Haq menemani Anda dalam acara Tupperware She Can, Enlighten, Educate, Empower. Seperti biasa, acara ini dipersembahkan oleh Tupperware Indonesia yang selalu menghadirkan wanita-wanita yang hebat, yang sudah banyak membawa perubahan, telah melakukan langkah nyata untuk pencerahan, enlighten, educate untuk pendidikan, dan empower untuk pemberdayaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan yang bisa jadi inspirasi Anda untuk memulai langkah awal melakukan perubahan terhadap sesama di berbagai bidang. Pagi ini ada wanita muda yang luar biasa, sahabat saya, namanya Nila Tanzil, yang sudah banyak melakukan perubahan terhadap anak-anak di NTT ya, Nila ya. Seperti apa ceritanya, kita lihat tayangan berikut ini. Semua orang pasti menyukai keindahan alam Flores. Nila Tanzil salah satunya. Kontestan The Best Job in the World ini acak kali mengunjungi Tanah Komodo untuk memberikan pencerahan, pendidikan, sekaligus pemberdayaan bagi mereka yang tinggal di sekitar pulau tersebut dengan mendirikan Taman Bacaan Pelangi. Hal ini dikarenakan keprihatinannya terhadap minimnya akses penduduk Flores terhadap dunia luar. Halo adek-adek. Halo. Apa kabar? Baik. Sip. Oh, boleh duduk di situ enggak? Adik-adik, anak-anak luar biasa yang ada di Rowe, Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana di sini ada Taman Bacaan Pelangi, salah satu perpustakaan yang Nila dirikan bersama teman-teman untuk membantu anak-anak yang ada di sini suka membaca. Seneng gak ada taman bacaan seperti ini? Jadi Kak Nila katanya mau nunjukin ini ya, foto-foto. Kan Kak Nila kan suka traveling ya, terakhir kan ke 22 negara kan udah. Terus ada yang bilang, kak mau dong lihat fotonya gitu. Terus aku bilang, oh iya nanti next time aku datang ke sini aku kasih tunjuk foto-fotonya. Udah penasaran mau lihat fotonya seperti apa, diambil nama Kak Nila ya? Iya. Apa ini? Nah, ini adalah di negara Kamboja namanya. Di Kamboja, iya. Apa yang terkenal? Candi yang keempat. Pintar. Oh, apa? Kok kamu lebih tahu dari aku? Aku aja tidak tahu. Dari, tahunya dari mana? Dari buku. Ini semuanya ya, ya. Suatu ketika akan datang ke sini. Awalnya bagaimana ceritanya bahwa Nila sampai ke tempat ini, ke Rui, ke Flores? Ya, awalnya aku sempat kerja di sini selama hampir setahun, jadi communications consultant untuk sebuah institusi yang bergerak di konservasi lingkungan. Nah, terus kan kalau weekend, karena di sini mau kemana, bioskop nggak ada gitu, mall nggak ada, klub nggak ada ya kan. Jadinya aku akhirnya kalau weekend, akhir pekan itu aku diving sama keliling-kelilingnya, lihat-lihat desa-desa sekitar. Terus akhirnya nyampe lah ke kampung-kampung, termasuk kampung Rowe ini. Terus aku melihat perpustakaan kan juga nggak ada gitu ya. Terus toko buku lebih nggak ada lagi. Betul. Terus sedangkan anak-anak ini kan juga seneng lah pasti kalau dibawain buku bacaan. Iya, iya. Terus akhirnya aku tercetus ide bikin Taman Bacaan Pelangi. Pemirsa, di sini kita lihat bahwa ini adalah bukti nyata hobi, minat, keinginan, tekad bisa membawa perubahan yang luar biasa. Intinya adalah konsistensi. Nila adalah wanita muda yang sangat inspiratif, sehingga kita jadi punya ide juga ya, bahwa niat saja tidak dimulai dengan langkah awal melakukan sesuatu seperti yang Nila lakukan dengan Taman Bacaan Pelangi, tentu tidak mewujudkan anak-anak yang saat ini suka baca semuanya. Pada suka baca kan? Ya.
hebat. Dan tindak lanjutnya Nila bagaimana? Mulai dengan melihat ada empati di sini, awal mesti dibuat taman bacaan pelangi sampai akhirnya menjadi sebuah langkah nyata. Apa step-stepnya? Step-stepnya itu ya pertama sih memang dari dana pribadi dulu gitu ya. Jadi aku ke Jakarta, terus aku langsung beli buku, terus aku terbang lagi ke Flores, bawa buku-bukunya, terus buka Taman Bacaan Pelangi di Rowe ini. Dan Rowe ini yang pertama? Ini ya? Yang pertama. Tapi sebelum aku beli buku ke Jakarta, aku juga survei lokasi kan. Jadi ke beberapa lokasi, terus aku bilang sama yang punya rumah gitu, Pak boleh nggak kalau saya bikin taman bacaan di rumah Bapak gitu. Terus dan rata-rata sih masyarakat setempat seneng banget karena kan nggak ada perpustakaan gitu ya di kampung-kampung. Hebat gitu. Nila, luar biasa. Kalian berapa titik sudah? Sudah ada di 15 desa. Alhamdulillah. Wah, kita tepuk tangan sekali lagi ya buat Kak Nila yang luar biasa. Kak Nas mau tanya sama kalian. Sini. Ini bacanya cepat banget. Dalam sehari dia bisa baca, teman-temannya baru baca 2 buku, dia sudah 5 buku. Hebat. Namanya siapa? Edit. Hah? Edit. Edit. Edit suka baca buku apa saja? Cerita rakyat dan juga yang ada di tempat saya. Suka cerita yang buku-buku yang ada di daerah-daerah, di sini ada ini, di situ ada itu, begitu? Nah, kalau begitu, Edit mesti bilang sama Kak Nila sesuatu, mau bilang apa? Terima kasih. Kak Nila, terima kasih. Lalu? Semoga umur panjang. Amin! Semoga umur panjang dan cepat dapat jodoh. Saya terima kasih kepada Kak Nila karena kakak telah mendirikan perpustakaan di desa kami. Oleh karena itu kami bisa membaca di perpustakaannya dan ilmu pengetahuan kami bertambah banyak. Siapapun diperbolehkan membaca di tempat semua buku di Taman Bacaan Pelangi ini tanpa dipungut biaya sedikitpun. Dan para penjaganya adalah sukarelawan yang peduli dengan masa depan anak bangsa. Buku-buku di Taman Bacaan Pelangi ini saling dikirim untuk tukar-menukar antar lokasi dengan tujuan agar semua buku dapat dibaca oleh semua anak. Ini apa? Unta. Burung unta. Betul. Burung untanya ada berapa? Satu. Warnanya apa? Hitam. Oke. Paruhnya warna apa? Iya. Selamat ulang tahun buat Kak Nila yang hari ini ulang tahun ke 13. Betul, Kak Nila hari ini ulang tahun yang ke-13 ya. They honk and squawk and sing just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hari ini Kak Nas juga mau kasih kado buat Kak Nila dari Tupperware Indonesia. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Makasih buat pemirsa, kita mendapat ide, mendapat inspirasi bagaimana Nila mendapat pencerahan, kemudian Nila melakukan mendidik, educate, dan bagaimana Nila melakukan pemberdayaan untuk anak-anak yang ada di hadapan saya di Rue Flores Nusa Tenggara Timur. Ini adalah sebuah langkah nyata wanita muda yang inspiratif yang betul-betul menjadikan kita semakin yakin bahwa banyak wanita Indonesia yang sangat bersinar. Bersinarlah wanita Indonesia. Halo, apa kabar? Kenalin, ini Kak Syahna. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi memang betul-betul unik ya pemirsa bahwa Taman Bacaan Pelangi ini ada di gunung, ada di pulau. Dan di pulau ini lokasinya ada di bawah rumah panggung. Thank you.
seperti pagi, selalu menyalakan semangat. Seperti keyakinan dan menguatkan hati. Seperti mimpi yang menjadi besar. Seperti hidup luar biasa. Tupperware, for home, for health, for life. Pagi ini dengan wanita inspiratif luar biasa Nila Tanzil yang sudah melakukan pencerahan pendidikan dan pemberdayaan terhadap anak-anak Flores dengan Taman Bacaan Pelangi. Kalau kemarin saya udah diajak ke gunung, ke desa Rowe. Kampung Rowe ya. Kampung Rowe. Di Flores. Di Flores, bukit tinggi. Sekarang saya mau diajak ke pulau karena Nila ada 15 Taman Bacaan Pelangi dibagi rata. Ada yang di gunung, ada yang di pulau-pulau. Ingin tahu seperti apa, bagaimana Taman Bacaan Pelangi yang ada di pulau? Temani kami naik kapal dan kita juga akan sedikit snorkeling nanti ya. Yeay. Yeah. Betul-betul yang namanya Indonesia itu kaya dengan pemandangan, hasil laut, hasil bumi, iya, kelihatan indah sekali. Kita lokasinya mau kemana ini? Sekarang kita mau ke Kampung Rinca, yaitu dia lokasinya itu ada di Pulau Rinca dan termasuk di kawasan Taman Nasional Komodo. Ah, salah satu yang waktu itu di vote untuk 7 keajaiban iya, dunia ya. Betul. Nah, kalau misalnya ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda pemirsa bagaimana caranya seorang Nila Tanzil dalam waktu yang cukup relatif singkat bisa membuat 15 Taman Bacaan Pelangi padahal Nila tuh bukan orang asli Flores. Ya. Gimana caranya? Caranya ya awal-awal kan aku kira-kira mulai Desember tahun 2009 ya, jadi kurang dari 1,5 tahun yang lalu. Cepat. Gerak cepat. Terus ya aku bisa berkembang dengan cepat itu Taman Bacaan Pelangi karena aku kenal dengan banyak masyarakat tempat di sini karena sering-sering nongkrong. Bergaul. Dan ini, gitu ya. Jadi memang ini bisa menjadi inspirasi bagaimana Anda melakukan 3E, enlighten, educate, dan empower adalah dengan membuat networking sebanyak-banyaknya yeah. Dan Nila membuktikan melalui hobi bisa melakukan hal itu. Satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan Nila adalah bagaimana Nila mengajarkan untuk cinta dengan hasil atau kekayaan di bawah laut terhadap anak-anak Flores. Ini penting sekali karena tidak semua kita orang Indonesia menjaga kekayaan kita, ya kan? Bagaimana caranya Nila melalui Taman Bacaan Pelangi ini memberitahu kepada mereka, mengajarkan rasa memiliki untuk menjaga ini semua. Ya, aku kan hobi diving kebetulan dan aku juga senang motret dan aku juga bawa kamera untuk terjun kalau aku diving, jadi kamera bawah laut. Dan itu hasilnya aku tunjukkan ke anak-anak di Taman Bacaan Pelangi sambil bilang kayak misalnya ini loh hiu gitu. Hiu itu sebenarnya nggak ganas, tipenya beda-beda. Jadi dan hiu itu jumlahnya sudah semakin berkurang. Jadi kalau bisa kamu kalau nanti besar, kalau untuk anak-anak nelayan jangan tangkap hiu. Nah, memang betul-betul ya membuat berteman dengan Nila, bersahabat dengan Nila membuat saya semakin paham bahwa dengan melakukan langkah nyata melakukan perubahan sebetulnya tidaklah sulit. Yang penting adalah tekad yang kuat dan niat yang tulus bahwa kita mampu melakukan itu. Jadi gak sabar untuk cepat sampai ke Pulau Rinca. Pulau Rinca.
lokasi di pulau? Kita ada di lokasi Taman Bacaan Pelangi di Pulau Rinca. Di Pulau Rinca. Ya. Jadi memang betul-betul unik ya pemirsa bahwa Taman Bacaan Pelangi ini ada di gunung, ada di pulau. Dan di pulau ini lokasinya ada di bawah rumah panggung. Ada juga Taman Bacaan Pelangi, Nila cerita lokasinya di bawah pohon. Iya kan? Jadi komplit. Yuk penasaran mau lihat dalamnya seperti apa? Masuk ya. Ayo. Iya. Perubahan anak setelah ada Taman Bacaan Pelangi, anak-anak, wawasan anak semakin bertambah. Di mana dengan adanya buku-buku yang ada pada Taman Bacaan Pelangi, mereka mendapatkan banyak pengetahuan. Selain pengetahuan yang mereka miliki seperti pengetahuan di laut tentang laut, mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang dunia luar seperti yang ada dari luar negeri, baik melalui buku-buku yang fakta maupun buku fiksi. Ini ada yang tahu nggak ini gambar, ini video apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, kamu. Ikan pari manta, pintar. Di Flores, di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan sekitarnya ada nggak? Ada. Ada banyak apa sedikit? Banyak, pintar. Terus ikan pari manta boleh ditangkap nggak? Tidak boleh, pintar. Tadi siapa yang bilang boleh? Ayo ngaku. Iya, sebenarnya ikan pari manta ini dilindungi, jadi tidak boleh ditangkap ya. Siapa yang mau jadi ahli penyelam seperti Kak Nila? Saya! Makasih Kak Nila sudah bikin Taman Bacaan Pelangi di Pulau Rinca. Kita sayang Kak Nila. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Nila. Jadi ini menjadi sebuah inspirasi untuk Anda pemirsa bagaimana menjadi seseorang yang bisa memulai langkah awal untuk melakukan perubahan terhadap sesama di setiap segi kehidupan mereka. Bersinarlah wanita Indonesia. Sulitnya akses menuju lokasi Taman Bacaan Pelangi di Flores tidak menjadi penghalang mantan None Jakarta ini untuk konsisten dalam melakukan kegiatannya. Melalui jalan berliku, bahkan menyeberang pulau dilaluinya dengan senyuman. Dari sini pula, wanita yang hobi diving ini juga menularkan semangat kebanggaan akan alam, sekaligus membangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut bagi anak-anak di Flores. Belum kita melanjutkan snorkeling lagi nih, Nila, apa yang mau disampaikan kepada wanita Indonesia? Dan ini aku dapat dari almarhum ayahku bahwa wanita itu lebih mending bisa ini itu dibanding punya ini itu. Niatnya yang besar justru berseberangan dengan kemampuan ekonomi kami ketika itu. Tak sampai hati kukubur cita-citanya. Hingga suatu hari, aku memutuskan bergabung bersama Tupperware. Ia pun lulus dengan baik. Cita-citanya tak boleh terhenti. Karena keberhasilan buah hatiku, anugerah terbaik bagiku. Tupperware mengubah hidup wanita dan keluarganya menjadi lebih baik. Anda tetap bersama Tupperware Chicken yang dalam episode pagi ini bersama Nila Tanzil yang melakukan 3E, Enlighten, Educate, Empower. Dan di sebelah saya ada ibunda dari Nila, yaitu Ibu Yuria Tanzil. Jadi Ibu Tanzil. Nah, kalau misalnya ini sebelum snorkeling, saya sudah ada di pulau apa nih, Nila? Di Pulau Kelor. Pulau Kelor. Jadi ini sudah pindah lagi dari pulau yang satu ke sekarang ke Pulau Kelor. Ke Pulau Kelor. Bicara tentang sudah ada 15 titik di Flores dengan Taman Bacaan Pelangi.
1,5 tahun Nila melakukan hal itu. Apa dampaknya untuk kehidupan ini, Nila? Dampaknya aku jadi lebih menghargai hidup, lebih memaknai hidup. Terus aku juga jadi sadar dan memahami banget kalau kita mau melakukan sesuatu untuk membantu orang, ya just do it gitu, lakuin aja. Dan aku juga jadi tahu bahwa untuk membawa satu perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kayak misalnya aku pernah bantu beberapa anak untuk memberikan mereka beasiswa ya, nyekolahin SMA. Terus dari beberapa anak itu ada satu yang pintar banget dan pengen kuliah, ya udah dikuliahin. Terus sampai akhirnya sekarang dia udah kerja di perusahaan swasta gitu, dengan posisinya juga bagus. Nah, ternyata dia itu suatu hari nelfon aku dan bilang, "Kak, aku punya anak." "Hah? Kamu hamilin anak siapa?" Aku bilang gitu. "Enggak, Kak, aku ngangkat anak, ngangkat bayi tetangganya dari keluarga tidak mampu, keluarga prasejahtera. Dia ngangkat bayi itu dan dia rawat padahal dia belum nikah." Jadi dia bilang, "Aku ingat Kanila, Kanila aja tadinya enggak kenal aku. Aku bukan saudara, benar-benar orang lain, tapi Kanila mau bantu aku dan sekarang ini aku membalas kebaikan Kanila dengan mengangkat anak ini." Melakukan hal yang sama dan itu dampaknya luar biasa sekali. Ibu, saya yakin bahwa yang namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Yang Nila lakukan itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memiliki impian-impian seluas-luasnya. Contohnya di pulau tadi, Pulau Rinca. Bahwa di Pulau Rinca, bahwa anak nelayan dia boleh punya impian lain selain menjadi nelayan pada saat dewasa. Tentu ini didikan ibu dan ayahnya Nila waktu itu. Bagaimana cara mendidik Nila? Kalau ayahnya memang apa, dekat sekali dengan Nila dan selalu menanamkan bahwa rezeki kita juga rezeki mereka. Terus segala sesuatu itu perlu diperjuangkan. Dan kalau kamu nanti besar, lebih baik kamu bisa ini dan bisa itu daripada punya ini dan punya itu gitu. Jadi dia selalu pulang sekolah dengan ayahnya, jadi dekat sekali. Dan dari kecil dilangganin buku dan majalah macam-macam, Mbak. Jadi dari situ aku jalan-jalan ke desa-desa sini, aku mikir anak-anak ini langganan majalah nggak bisa. Ya udah deh, jadi lewat Taman Bacaan Pelangi buka akses supaya anak-anak itu bisa dapat buku bacaan. Nah, pemirsa, ini lagi contoh nyata sekali ya bagaimana Nila dan ibu melakukan sebuah tindakan nyata, melakukan perubahan terhadap anak-anak. Apa yang ibu mau sampaikan ke Nila? Saya ingin sampaikan bahwa ya jangan berhenti sampai di sini saja, karena masih banyak tempat-tempat lain yang juga perlu dibantu. Mungkin dengan akses Nila ke teman-temannya atau siapa, banyak nanti yang akan membantu tempat-tempat yang kita masih perlukan. Karena melihat seperti tadi kan kita sendiri sedih. Betul. Banyak yang apa, anak yang harus dikasih kesempatan pendidikan lebih baik. Nah, ini kesempatan Nila juga untuk mengungkapkan rasa sayang kepada ibu. Nil, satu-satunya anak perempuan dari 3 bersaudara. Aduh, terharu nih belum-belum. Ibu, makasih ya. Aku bisa kayak gini juga karena ibu. Nah, perjalanan Nila juga. Makasih ya, Bu. Ibu ini nyekolahin aku karena kan papiku sakit. Dari aku SD ya. Jadi ibu yang kerja gitu sampai akhirnya aku ya bisa kayak sekarang. Nila istimewa karena punya ibu yang istimewa. Dan Nila mempunyai banyak impian karena ayah dulu sebelum meninggal mempunyai cerita yang sangat banyak untuk Nila. Dan itu menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Nanti ikannya ikut nangis kalau Nila. Pemirsa, ini waktunya nih saya mau ganti baju. Tadi udah dibawa ke sini, sudah gak sabar mau ganti baju dan kita udah mau langsung snorkeling. Ibu ikut kan? Ikut. Ikut ya? Ayo. Pengalaman yang
luar biasa kalau misalnya kita lihat ikan di bawah-bawah seperti ini. Nah, sebelum kita melanjutkan snorkeling lagi nih, Mila, apa yang mau disampaikan kepada wanita Indonesia? Pesan ini aku dapat dari almarhum ayahku bahwa wanita itu lebih mending bisa ini itu dibanding punya ini itu. Jadi kita sebagai wanita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Betul. Dan harus bisa mandiri dan independen. Soalnya kalau punya ini itu bisa habis. Bisa habis. Kalau bisa ini itu bisa hidup di semua tempat ya. Nah, betul-betul luar biasa pengalaman saya hari ini mewawancara Nila Tanzil, wanita inspiratif pilihan Tupperware She Can. Dengan hobi, ia melakukan langkah nyata untuk melakukan perubahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagaimana Anda melakukan filosofi kami juga, yaitu 3E. Enlighten, Educate, dan Empower. Apabila Anda jatuh cinta dengan acara ini dan ingin sekali melihat wanita inspiratif lainnya, Anda bisa masuk ke Facebook kami di Tupperware She Can atau follow Twitter kami di @tupperwareshecan. Udah ikut belum? Udah dong. Anda juga bisa menyaksikan kembali serangkaian kisah inspiratif Tupperware She Can di YouTube. Search Tupperware She Can. Info lengkapnya klik saja di www.tupperware.co.id/shecan. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan wanita inspiratif kami lainnya. Semangat pagi, sampai ketemu. Kemudian yang ini pengembangan baru, termasuklah kantor wali kota baru dan kantor DPRD-nya sudah berada di kawasan Senggarang ini. Wah, hebat. Saya. Terang purnama di atas dusun. Dusun bernama Kampung Cina. Madah kencana rumahnya pantun. Selain pantun, apa gunanya? Kendak kurendam ikan mujair, ikan dibawa ke Indragiri. Selain pantun, guridab dan syair, puisi juga diajar di sini.